manual brew itu adalah metode seduh kopi dengan menggunakan alat manual. Jadi alat manual itu banyak sekali, seperti aeropress, seperti Chemex, Vietnam Drip, V60, Siphon, dan lain sebagainya. Bisa disebut sebagai barista. Yang pertama, paham prinsip dasar atau basic profesi barista itu seperti apa. Yang kedua, menghargai proses tentunya. Terus kemudian bisa mempertanggungjawabkan atau mentreatment kopi hasil seduhannya dengan baik. Manual brew di era sekarang cukup populer. Sekarang ini third wave ya, gelombang ketiga pada kopi, pada era kopi. Gelombang ketiga itu dari kita pertama sekali mengenal kopi itu kopi sachet, kopi tubruk yang dikasih gula dengan menggunakan air yang harusnya panas. Kalau nggak panas bikin kembung. Nah, seperti itu. Terus kemudian di era gelombang kedua ada yang namanya, kalau mau ngopi bener, ngopi enak itu di kafe yang menggunakan mesin. Ini sudah melalui gelombang kedua, menggunakan mesin, kopinya bener diseduh dengan mesin yang benar. Sekarang gelombang tiga ini, di mana alat seduh manual ini cukup digemari, tidak dipungkiri kemajuan teknologi sangat membantu sekali. Baik kita mendapatkan alat maupun knowledge dari alat seduh tersebut. Jenis-jenis manual brew itu ada immersi, ada drip, dan juga ada vakum. Nah, dari ketiga alat ini memiliki perbedaan. Jadi drip itu lebih ke tetesan, menetes. Kalau imersi kan tadi perendaman, kalau yang drip itu menetes. Kemudian juga ada yang namanya vakum. Vakum itu seperti sifon. Jadi itu alat seduh yang kayak prosesnya melalui proses suling gitu ya, penyulingan. Kalau kita ngomong tentang kopi sendiri, dari awal sampai akhir itu merupakan proses yang sangat panjang, mulai dari petani hingga akhirnya siap untuk diminum. Di mana kebanyakan kopi yang saat ini beredar ataupun di kedai-kedai kopi adalah kopi Arabica. Kopi Arabica itu sendiri baru bisa hidup jika dia ditanam di atas ketinggian 1000. Dari ketinggiannya saja sudah merupakan sebuah kesulitan dan tantangan tersendiri untuk para petani memetik jarinya, memprosesnya, mencucinya hingga mengeringkannya. Kemudian dari titik itu baru sampailah ke roaster, penggoreng kopi, yang mengubah dari kopi hijau menjadi ke kopi yang coklat yang siap untuk diminum. Kopi yang coklat itu tadi nggak cuma sekedar coklat atau hitam yang siap diminum, tapi ada banyak proses di dalamnya, mulai dari proses karamelisasi, perubahan asam amino dan lain sebagainya, hingga akhirnya sampailah ke kedai kopi dan mulailah para barista itu menentukan ini sebenarnya cocok di sebelah mana, cara penggunaannya seperti apa, hingga ke gelas-gelas customer. Dengan satu biji kopi yang sama, contohnya dengan kopi Arabica Arjuna, dengan satu alat seduh, diseduh dengan metode filter dan diseduh dengan metode sifon, itu akan menghasilkan karakteristik rasa yang sangat berbeda. Walaupun itu bijinya sama, itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor dalam penyeduhan dan sekaligus karakteristik dari ekstraksi di bubuk kopi itu sendiri.
kelebihan Aeropress. Kelebihannya dia praktis, cepat, terus kemudian dari segi rasa dia juga smooth acidity, smooth body, high sweetness, bisa kita mainkan lah. Kalaupun mau full body atau heavy body juga bisa dengan metode invert, dengan metal filter yang kita gunakan tadi juga bisa. Untuk kekurangan Aeropress itu karena bahannya dari plastik ya, jadi dia tidak ngekip panas pada air. Terus kemudian mempertahankan konsistensi pressure itu lumayan susah, karena pressure-nya kalau kita menggunakan green size yang fine, akan tekanannya itu akan sangat kuat. Jadi untuk mempertahankan konsistensi dalam waktu durasi yang sekian yang dibutuhkan itu sangat sangat susah menurut saya. Jadi sifon punya kelebihan, yaitu dengan karakter penyaringan yang sangat detail, dan dia memetode pemasakan airnya secara langsung sehingga membuat rasa dan aroma kopi itu sangat kuat. Lalu si air kopi itu sendiri setelah dia diekstrak lalu dia disaring kembali, itu membuat sifon menjadi salah satu alat yang unik. Kelemahan dari sifon ini adalah satu dari sisi harga dari alat ini memang cukup mahal. Selain itu juga dia memiliki sedikit kerumitan dalam penyajiannya. Mengenai V60 atau V60 itu adalah sebenarnya alat filter atau alat saring kopi menggunakan penyaring kertas dengan sudut 60 derajat. Alat ini pertama kali dikenalkan di Jepang oleh salah satu perusahaan namanya Hario. Dengan sudut yang unik di sudut 60 derajat, si alat ini akhirnya terkenal dengan nama V60. Kelebihan dari alat ini adalah dia memiliki bentuk yang simple, harga yang terjangkau, terus dia memiliki hasil seduhan yang bersih, dan banyak metode untuk menghasilkan seduhan kopi ini. Alat ini juga punya sisi kelemahan. Kelemahannya adalah apabila kita tidak bisa menguasai teknik dalam penyeduhan dan kita tidak dapat memahami apa ini V60, di situ maka hasil dari seduhan itu dapat berakibat fatal. Biasanya ada rasa yang terlalu kuat, terlalu asam, atau cenderung dia seperti rasa air. Untuk alat manual brew itu membutuhkan waktu yang panjang, atau orang bilang itu ribet. Tapi justru keribetan itu yang sekarang menjadi power tersendiri untuk menyajikan sebuah
kopi, bukan hanya alat seduhnya sih, mulai dari jenis kopinya, kemudian petaninya, asal kopinya, itu sudah menjadi kesatuan yang kuat untuk menampilkan sebuah atraksi dan hasil seduhan yang menurut saya